Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel YouTube-nya saya Devara TV. Di video kali ini saya bakal memberikan sebuah tutorial, memberikan sebuah thumbnail pada video YouTube teman-teman. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, disarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga. Sebelum kita masuk ke aplikasi YouTube Studio, kita harus edit dulu fotonya teman-teman. Yap, ini disarankan teman-teman sebelum edit foto ini, teman-teman juga harus ambil foto terlebih dahulu teman-teman. Dan disarankan untuk memberikan sebuah tulisan supaya lebih jelas lagi ya teman-teman. Jadi penonton tuh jadinya tuh nggak terlalu bingung gitu, ini jam apa gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah sebuah karyanya saya. Kalau teman-teman pengen lihat tutorial cara pembuatan jam tangan dari kardus seperti ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi, di situ ada link videonya. Dan kalau teman-teman pengen mengetahui bagaimana memberikan sebuah link video di deskripsi, teman-teman bisa lihat juga di deskripsinya channel YouTube-nya saya. Di situ ada tutorialnya juga, teman-teman. Ini teman-teman disarankan untuk dicoba-coba lagi ya, cahayanya, kecerahannya, juga ukuran pada videonya ditentukan dulu teman-teman. Oke, kita tambahin supaya agak terang dikit gitu ya. Nggak usah terang-terang juga nggak apa-apa, supaya penonton juga nggak terlalu silau. Wede. Setelah jadi seperti ini, disarankan untuk teman-teman tuh punya yang namanya sebuah aplikasi yang namanya YouTube Studio. Kita masuk ke YouTube Studio, kita pencet video mana yang mau diedit. Nah, yang bagian atas itu kita pencet bagian pensil itu tuh. Ini lagi loading pensil lagi itu bagian kiri atas. Setelah itu teman-teman pencet yang namanya thumbnail costume, ada tulisannya tuh ya di situ. Nah, kita simpan teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa edit ya. Edit seperti deskripsi, terus video ini untuk anak-anak atau tidak, masukkan ke playlist atau tidak, tambahkan tag. Kayak gitu juga di sini bisa ya di YouTube Studio itu. Jadi kalau teman-teman pengen yang namanya dimudahkan dalam membuat sebuah konten atau dalam mengedit video, teman-teman disarankan untuk punya yang namanya sebuah aplikasi bernama YouTube Studio, teman-teman. Pasti ada di Play Store atau di App Store atau Google apalah kayak gitu ya, teman-teman. Pokoknya ada di sini. Tuh lihat, thumbnailnya sudah ada di sini nih. Kita tunggu tuh, lihat thumbnail kostumnya sudah ada di situ teman-teman. Kita lihat ke YouTube dulu teman-teman, di channel YouTube-nya saya Devara TV. Ini kita pencet, kita cari upload, bagian uploadannya. Nah, kita tunggu apakah thumbnail kostumnya sudah ada di sini. Tuh, lihat bener kan? Nah, ada kan? Nah, mudah sekali ya teman-teman. Jadi disarankan untuk teman-teman pengen yang namanya pengen ngasih yang namanya sebuah thumbnail kostum, itu disarankan untuk pakai yang namanya sebuah aplikasi bernama YouTube Studio. Cara-caranya juga mudah ya teman-teman. Di sini ini teman-teman bisa belajar di sini ya. Tuh lihat videonya sudah mulai ya, sudah mulai berbicara. Di sini juga ada link videonya, teman-teman bisa pencet salah satu link video. Link videonya video ini juga ada ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, juga tombol like-nya teman-teman. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang pengen jadi YouTuber pemula bisa sukses secara cepat dan mudah. Wede. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya juga minta dukungannya dari teman-teman dengan cara subscribe channel YouTube-nya saya Devara TV ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.